Kecemerlangan dalam pelbagai aspek termasuk akademik, sahsiah dan kokurikulum penting dalam melahirkan modal insan kelas pertama serta kreatif dan kritis dalam era globalisasi. Justeru sikap mengambil berat tentang perkembangan mental dan fizikal anak-anak perlu dititikberatkan. Menteri Besar Johor Dato' Osman Sapian berkata kerjasama dengan para guru juga perlu menjadi agenda utama semua pihak untuk memastikan perkembangan anak-anak. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kokurikulum dan Anugerah Asrama Gemilang 2018 di Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru, Johor. Teks ucapan beliau disampaikan Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Johor, Azman Adnan. Menurut Dato' Osman, aktiviti kokurikulum di sekolah juga dapat memupuk dan membentuk kepribadian unggul seseorang pelajar. Pendedahan ilmu dan kemahiran melalui aktiviti kokurikulum membolehkan mereka bertindak dan membuat keputusan yang tepat.